أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كذلك شكورا kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kurnia nikmat yang begitu melimpah-limpah yang sampai tidak terhitung oleh kita, kita sedari atau kita tak sedari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan ataupun dengan rahmatnya sentiasa memberikan kurniaannya sama ada kepada hamba-hambanya yang beriman ataupun yang tidak beriman. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa diberi kekuatan untuk bersyukur kepada-Nya. Segala nikmat yang ada itu kita pergunakan untuk kita mendapat manfaat dan memberikan manfaat. Jadi inilah hakikat kehidupan kita, tidak semata-mata bagi kepentingan diri kita saja, tetapi sebenarnya kita hendaklah juga menyambung risalah Rasulullah SAW sebagai rahmatan alamin. InsyaAllah sebagai lanjutan pada pembahasan kuliah dalam topik manhaj al-haraki dalam sirah Nabawiyah ini, saya akan sambung. Tapi sebelum itu, kita kalau boleh kita impas mula. Saya telah melangkah ke pasar Madani dalam sirah Rasulullah SAW, di mana pada minggu yang lepas saya ada menguraikan tentang langkah-langkah strategi Rasulullah SAW sebelum pembinaan daulah Islamiyah, di mana baginda SAW mengadakan perjanjian-perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang musyrikin di sekitar Madinah, kemudian mengukuhkan kuda dengan kekuatan dalaman di kalangan orang-orang Muslimin, di kalangan Muhajirin dan Ansar, di mana disatukan oleh Rasulullah SAW Muhajirin secara kolektifnya, kemudian Ansar secara kolektif, kemudian Muhajirin individu-individunya dengan orang-orang Ansar juga secara individu-individu mereka, kemudian persaudaraan di kalangan orang-orang Muhajirin itu sendiri. Jadi lihat, langkah-langkah ini dia adalah langkah-langkah strategi mengikut fasa-fasanya. Jadi kalau dalam dakwah kita bagaimana implementasinya, kita adalah melihat bagaimana Rasulullah SAW yang pertama tadi, kalau kita lihat dengan mengadakan gencatan senjata bagi Rasulullah SAW itu, maka serupalah dengan kita memberi ruang kepada diri kita sendiri untuk membina kekuatan. Ya, jadi kalau macam di Mekah, kita tengok tidak ada gerakan yang secara terang-terangan, sehinggalah mereka mempunyai satu kekuatan untuk sama ada mereka bertahan ataupun juga menarik sokongan daripada luar kelompok orang-orang Muslim yang minoriti itu. Dan apabila telah ramai pun, tidak serta-merta mereka itu membuat gerakan yang agresif, tetapi kalau kita boleh katakan calculated, jadi menasabahlah dengan kekuatannya, sehingga apabila orang-orang Islam berpindah ke Madinah, mereka masih lagi majoriti. Kita tak boleh kata mereka begitu sebab mereka ni majoriti, tetapi majoriti yang dihormati. Jadi sebagai Muslimin, kalau kita berada di kelompok orang-orang bukan Islam, kita pun hendaklah bertindak sebagai kelompok minoriti yang dihormati. Ya, itulah yang peran-peranan yang dimainkan oleh orang-orang Islam
di negara-negara di mana mereka sebab menjadi golongan majority. Jadi di sini orang-orang Islam yang berada di Madinah pun bukanlah kelompok yang majority. Nah, dalam pengertian kalau kita ambillah angka ni, majority itu artinya 50% plus satu lah. Ya. Tapi tidak tidak juga dikatakan kelompok yang kecil. Nah, jadi cukuplah kebawaan mereka ini dibandingkan dengan kelompok yang lain juga adalah kelompok yang tidak ada yang majoriti. Maka akhirnya Rasulullah SAW diberi kepercayaan untuk memimpin Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu dinamakan Yasrib. Jadi pembinaan kekuatan dalaman telah pun sempurna ataupun mencukupi, ya. Kemudian berikutnya adalah fasa mengisytiharkan daulah Islamiyah, ya, daulah Islamiyah, di mana beberapa perkara penting yang kita lihat menjurus kepada kekuatan daulah ini. Yang pertama sekali, pembinaan masjid. Jadi kalau kita perhatikan dalam hendak membina satu masyarakat Islam yang kukuh itu, pembinaan masjid menjadi keutamaan. Ya, kalau di dalam masyarakat kita mungkin masjid dilihat secara simbolik dalam bentuk apa ni, dalam bentuk fizikalnya. Tetapi masjid yang dimaksudkan di sini ialah fizikal dan institutional. Masjid diinstitusikan, bukan sekadar bangunan. Kalau kita nak tengok masjid Rasulullah SAW tu, ada buku-buku sejarah yang memaparkan teori-teori tentang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukanlah satu bangunan yang begitu megah dengan apa namanya atapnya pelepah kurma. Bukanlah satu bangunan yang megah, tidak berdinding bersebelahan dengan rumah Rasulullah SAW, yang juga tidaklah sebuah bangunan yang megah. Maka tidak ada apa-apa kebanggaan yang orang akan lihat secara fizikal. Bahkan kalau kita tengok masjid-masjid pada hari ini, termasuk masjid WTP, orang tengok fizikal, orang kita berganggu. Tapi kalau tidak diisi oleh manusianya, sama juga dengan kosong nilai. Ya? Jadi masjid yang kita pahami di sini, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakuri yang menulis buku Ar-Rahiq Makhdud, dia menyatakan, dia kata langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setelah pengumuman ini adalah mendirikan Masjid Nabawi. Maka di mana duduknya unta baginda, disitulah diperintahkan. Kalau nak cerita panjang ni, ketika Rasulullah SAW masuk ke Madinah, disambut dengan alunan nasyid lah. Kalau hari ini boleh sebut nasyid, muharrab tak sebut nasyid ni. Kemudian berubur-ubur mereka ini nak suruh Rasulullah SAW berhenti dan tinggal di rumah mereka, sehingga Rasulullah membuat satu keputusan yang bijak, yang kata di mana unta aku berhenti, maka di situlah aku akan bertempat tinggal, untuk Rasulullah bersuap. Kemudian bila unta terhenti, ternyata tanah itu milik dua orang anak yatim, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW, di mana baginda SAW juga ikut mengambil saham dalamnya. Walaupun asalnya hendak ditawarkan tanah itu, diambil begitu saja untuk dijadikan masjid, tetapi baginda SAW memilih untuk membayar membeli. Baginda ikut mengambil bahagian dalam membangunkan masjid ini. Dan ini juga yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan dalam hijrah Rasulullah, baginda SAW telah singgah di Quba. Dan baginda berada di situ beberapa hari membina masjid, mengangkut bata-batanya, sehingga sahabat-sahabat tak sampai hati.
kaki ingin melihat baginda Rasulullah sedang mengangkut bata-bata itu. Mereka minta Rasulullah supaya meringankan beban baginda setinggi dan pergi kepada mereka. Tetapi Rasulullah menolak. Jadi begitulah juga dilakukan Rasulullah SAW dalam pembangunan Masjid Nabawi. Ya. Baginda ikut dengan memindahkan batu-batunya. Kemudian sambil bahkan mengeluarkan kata-kata yang inspiratif, ya, memberi semangat kepada sahabat-sahabat. Kemudian di situ juga di tanah itu ada kuburan orang-orang musyrik. Terdapat runtuhan bangunan serta tumbuhnya pohon korma dan juga pohon gharqa yang berdiri. Jadi Rasulullah SAW perintahkan supaya dibongkar kuburan itu, kemudian diratakan tanahnya, kormanya dipotong dan ditanam sebagai arah kiblat. Ketika itu arah kiblat ke Baitul Maqdis. Ya. Masjid tersebut tiangnya ataupun tiang-tiang yang macam pilar daripada batu. Temboknya daripada batu bata tanah. Atapnya daripada anyaman daun korma. Tiang-tiangnya juga ada yang daripada batang pohon. Lantainya daripada pasir putih dan berbatuan. Pintunya tiga buah. Panjang dan lebar bangunan adalah 100 hasta. Dan kedalaman fondasinya, foundationnya adalah 3 hasta. Jadi masjid ini tidak saja digunakan untuk tempat ibadah solat, tapi juga menjadi, boleh dikatakan sebagai balai pendidikan, di mana orang-orang Islam mendapat pelajaran mereka tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan begitu kita lihat masjid menjadi satu sumber perbendaharaan ilmu. Ya. Kerana di situlah berkumpul berbagai-bagai suku kaum yang di zaman jahiliyah ini, mereka ini saling mengunggulkan ataupun berbangga dengan kepakaran mereka, kepandaian mereka. Ya. Jadi kaum-kaum tertentu ini dia sangat-sangat berbangga dengan keistimewaan yang ada mengikut kepandaian mereka. Tempat ini sekaligus merupakan markas. Kalau boleh dikatakan parlimen pun boleh juga, yang mencakup majlis permusyawaratan pemerintahan, menampung kaum muhajirin yang minta perlindungan, orang miskin yang tidak memiliki rumah. Jadi kita lihat masjid yang multifungsi. Ya, masjid yang multifungsi inilah dia yang telah dipropori oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat sekarang kita bandingkan dengan masjid kita. Ya, di mana banyak masjid ini ia telah pun didirikan oleh masyarakat sekitar. Maksudnya, kalau kita pula masjid dalam kampus, bagi kita masjid ini menumpang dalam kampus. Ya, jadi bila kita melihat masjid ini menumpang dalam kampus, kita tidak melihat masjid ini sebagai paksi kepada kehidupan kampus itu sendiri. Melainkan kita memang hendak menghidupkan masjid ini sebagai pusat kepada pergerakan dan mencorakkan warna hidup di kampus ini. Jadi kalau kita perhatikan Universiti Al-Azhar adalah universiti tertua di dunia. Ada dua universiti yang dianggap sebagai tertua di dunia. Satu Universiti Al-Azhar, yang satu Universiti Fez di Maghrib. Dua universiti yang berumur lebih dari 1000 tahun. Lebih awal daripada universiti-universiti yang terkemuka di dunia pada hari ini. Ya. Jadi kalau kita dah lihat, universiti ini pun ditumpuh daripada asalnya adalah daripada masjid-masjid. Jadi masjid al-Azhar. Bahkan universiti-universiti hebat-hebat di dunia hari ini pun tumpuh juga daripada tempat-tempat ibadah orang Kristian. Asal boleh cipta. Universiti Cambridge, Universiti Oxford. Jadi ini merupakan kalau kita masih berbicara bakal, bagaimana
efektifnya mereka membentuk masjid sehingga membentuk satu institusi pendidikan yang besar. Kalau di Indonesia ada sebuah universiti ditubuhkan oleh masjid. Kalau kita, masjid didirikan oleh universiti. Ya. Sahabat saya namanya Dr. Suhasul. Dia merupakan ketua yayasan Masjid Al-Azhar. Daripada masjid itulah didirikan sebuah universiti di bawah pentadbiran masjid. Jadi kita terbalik ya. Kita masjid didirikan oleh universiti. Jadi bagaimana masjidnya menjadi besar atau tidak, itu bergantung kepada bagaimana kita sebagai warganya menghidupkan masjid itu. Jadi kita ni dari segi fasiliti tak ada yang kurang. Tak ada yang kurang ya. Jadi tinggal kita bagaimana kita nak mencorakkan kawasan sekitar kita ini supaya dipengaruhi oleh masjid. Apabila azan maka pergerakan masjid itu jadi berbeza. Tentunya begitu azan, orang jadi tidak main bola ya. Orang yang duduk couple dekat ini, dekat kafe jadi berhenti ya. Dah azan kata. Kalau tidak tu ada juga lah rasa apa ni, rasa segan mereka ni. Orang main muzik jadi berhenti ya. Jadi patutnya begitu. Kalau kita hendak menjadikan masjid ini sebagai satu institusi yang memberi pengaruh. Jadi satu lagi yang barangkali boleh memanjakan kesan masjid ini ialah kalau kita menggunakan teknologi kita. Teknologi buat streaming lah ya. Apa benda azan di masjid ini langsung streaming dekat ni. Streaming dekat komputer kawan-kawan kita ni. Kan contoh begitu ya. Ataupun handphone dia. Jadi merupakan perkara yang kita boleh buat tetapi kita enggan buat. Walaupun kita punya kepakaran ya. Jadi anak-anak ni punya kepakaran teknologi dan macam-macam. Kita boleh buat benda-benda canggih-canggih. Untuk orang bercinta pun macam-macam kecanggihan yang berlaku kan. Tapi bila untuk ibadah, kita hilang kreativiti kita. Kenapa? Kenapa kita kehilangan kreativiti kita? Yeah? Okey, jadi pokok pangkat di sini, kita lihat langkah Rasulullah SAW ialah mengukuhkan masjid sebagai satu institusi masyarakat. Yeah? Jadi, ayat yang menyatakan tentang lapas ini, usisa ala taqwa. Dan seterusnya itu, dinyatakan di situ masjid yang diasaskan atas dasar ketakwaan. Maka pembinaan masjid itu sendiri sudah menjadi asas kepada ketakwaan. Asas ini kepada adalah ketakwaan. Maka tumbuhlah dari situ kekukuhan dari segi akidah orang-orang yang menggunakan masjid ini sebagai tempat transit mereka. Maksudnya transit di sini, sementara kita sibuk dunia, sudah sampai waktunya kita ibadah. Bila kita masuk ke masjid, kita masuk ke akhirat sama sekali. Kita telah memisahkan diri kita daripada dunia kita. Maka di situlah berkembangnya, terbinanya jiwa umat Islam itu. Dan kalau kita perhatikan juga adab-adab masjid ini, kita tidak digalakkan, bahkan dimakruhkan bercakap tentang dunia. Apalagi bercakap tentang perkara-perkara yang lawak di masjid. Berniaga di masjid. Bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW akan rugi perniagaan itu bagi siapa yang berniaga di dalam masjid, menggunakan masjid untuk perniagaan. Menyatakan atau menggambarkan betapa masjid ini oleh kita, bukan oleh pentadbir, oleh kita-kita setiap orang. Oleh kita, hendaklah kita besar-besarkan urusan akhirat. Banyak-banyakkan zikirnya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ni, bila kita sebut masjid, yang mereka menampak masjid ni pentadbir saja. Apalah bagus masjid ni, apalah JK masjid ni, jamban pun kotor. Padahal masjid siapa tu? Masjid JK ke masjid kita? Jadi kalau kita, oh jamban kotor, mana berus? Okey, gosok. Siram. Sebab masjid siapa? Masjid kita. Tapi mungkin ini lebih susah orang fikirkan dulu. Hari-hari tengok makcik yang buat, makcik kerana buat ya. Abang tu yang bukan lantai, dia kata bang, ni kotor ni, tolong kecil sikit ya, perangai kita lah kan. Sebab apa? Sebab student, customer. Ya tak? Customer minded. Saya pun pernah sini masuk-masuk datangnya ada simpulan tu.
Data awal ini, Cece kok jangan sini. Tempat tunggu Cece masuk, ini kita cincang buat. Saya pun tak tahu siapa mana. Tapi data datang sini, rasanya kalau student tengok, orang ni siapa. So, start macam tu kan. Tapi, maklum saja kita ni kan khadam masjid. Kan? Jadi kita buatlah cara khadam. Sedangkan raja sendiri pun menamakan dirinya sebagai khadimul hamain gitu. Diri itu sebagai khadam, ya? Dua tanah suci. Jadi kita ni lebih-lebih lagi dalam rumah Allah SWT ni, maka kita, apa yang kita boleh buat, maka kita, tangan kita ni lah yang memberi khidmat kepada masjid kita, ya? Jadi insyaAllah bila kita mempunyai jiwa seperti itu, maka kita akan sama-sama membesarkan masjid. Masjid ini tidak ada makna kalau sebuah bangunan yang kosong. Masjid ini hanya akan ada makna apabila manusianya mengisi. Masjid ini tidak ada keindahannya kalau kamu ambil gambar kat luar, tengok masjid kosong, tak ada manusianya, ya? Tapi masjid ini akan cantik bila masjid di sekelilingnya ada manusia berjalan-jalan, kereta bertumpuk-tumpuk sana sini, kan? Itu baru nampak sebagai masjid. Ya, tapi ada orang fotografer dia kata, "Ustaz, saya nak ambil gambar masjid, tapi tunggu bila masjid kosong." Kalau jadi macam itu, dia tidak menjadi masjid, ya, sebab masjid itu kalau ambil daripada perkataannya saja pun mak itu tempat sajadah itu sujud, nah, tempat sujud, jadi mesti ada manusia. Okey, kemudian perkara yang kedua ialah azan. Sebenarnya pencengahan pacar, ya, macam mana azan ini wujud, macam mana nak memanggil manusia untuk datang ke masjid. Macam-macam lah pandangan sahabat. Ada yang cadangan lonceng, macam-macam juga, ya, ada juga. Jadi satu ketika, ya, satu malam, Abdullah ibn Zaid ini bermimpi. Dia mendengar sebuah panggilan, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia kata, "Ya Rasulullah, aku semalam telah bermimpi melihat seseorang berjalan memakai baju hijau, membawa, dia kata, apa ni, macam lonceng juga lah, kecil, di tangan. Maka aku tanya, "Ya hamba Allah, apakah engkau mahu menjual benda ini?" Dia kata, "Kau nak buat apa?" Dia kata, "Aku nak pakai untuk panggil orang solat." Maka orang itu memberitahu, "Kau mahu tak kalau aku bagi tahu ataupun aku cadangkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng yang aku pegang ni?" Kata. Maka dia serukanlah bunyi lafaz azan, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Abdullah bin Zaid lalu meniru seruan azan itu dilafazkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun memberitahu, "Ini adalah mimpi yang baik. InsyaAllah, ajarkan kepada Bilal agar dia menyeru, kerana suaranya lebih lantang daripada engkau." Jadi dari sini kita tahu bahawa lafaz azan bukan daripada Nabi SAW, ya. Jadi hadis ini, kalau kita tengok hadis, ada hadis yang qauli, ada yang hadis yang fi'li. Yang ini bukan qauli, bukan fi'li, tetapi itu disebut sebagai takrir. Takrir ini adalah persetujuan Rasulullah SAW. Sesuatu yang baginda SAW sendiri tak buat, tapi para sahabat buat dan baginda bersetuju dengannya. Jadi lafaz azan ini bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita azan ni, kita tak kata wajib. Kalau tak ada azan pun tak apa. Tapi kalau ada azan ni sunnah. Sebab Rasulullah sallallahu setuju dengan azan itu, ya. Dia ajarkan kepada Bilal. Sebab apa dia ajarkan kepada Bilal? Disebut di sini kerana suara Bilal itu lantang. Lantang, terang, ya, orang boleh mendengar. Daripada jauh. Jadi mungkin ada ramai yang anggap suara Bilal ni sedap pun. Tak. Bukan kerana suara Bilal ni picik tak lari, ya.
bukan kerana suara dia itu begitu merdu, tetapi lantang. Jadi kalau waktu kalau ada siapa-siapa yang mungkin ambil kesempatan azan di sini, pastikanlah azan lantang, ya, jelas kalau azan ni. Tapi kadang-kadang ada orang tak izin, ustaz boleh bagi saya azan? Boleh, silakan. Saya tak kisah kalau saya dapat azan. Pasal Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Jadi bila azan macam tu, macam tak panggil siapa-siapa. Bila kan azan ni untuk memanggil, paling tidak suara keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling tidak ada terasa dipanggil. Ini kalau kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Kadang-kadang mungkin bunyi berbeza, tapi tidak terjelas. Bunyi pun terdengar malas sebenarnya. Kadang-kadang orang-orang macam tu juga. Kadang-kadang tak boleh sebut Akbar, Akbar. Okey, jadi nanti kita lihat bagaimana. Ia penting, ya. Jadi ketika beliau menyeru azan, Umar bin Khattab dalam rumahnya mendengar seruan itu terkejut. Dia lalu tengok pula Allah, dia heret selendangnya menuju ke tempat Nabi. Dia kata, ya Nabi Allah, demi yang memutus engkau dengan yang benar, aku melihat dan mendengar dalam mimpi seperti yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Serupa. Maknanya ada taufik di sini, ya. Sebab ada taufik. Taufik ini perkara yang serupa dengan apa yang baik dan apa yang benar, gitu ya. Alhamdulillah, maka Rasulullah mengucap alhamdulillah. Itulah asalnya. Mula-mula azan, mula-mula masjid, dan masjid tidak lengkap melainkan dengan azannya. Okey, yang berikutnya hukum Islam. Jadi kita perhatikan perkara hukum yang menjadi lanjutan atau tindakan lanjut daripada perjanjian mali nanti. Yang pertama kita lihat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ketetapan daripada Muhammad sebagai Nabi yang berada di tengah mukminin dan muslimin. Mereka berasal daripada bangsa Quraisy dan Yasrib, serta yang mengikuti dan menyusul jejak dan perjuangan mereka, mereka adalah satu umat. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Dan kaum Yahudi mengeluarkan biaya sebesar-besarnya dengan kaum muslimin dalam peperangan. Kaum Yahudi Bani Auf bersatu dengan kaum muslimin, namun sendiri-sendiri dalam urusan agama. Maknanya mereka tidak disatukan dalam perkara agama, ya. Tuan dan hamba bebas melakukan aktiviti kecuali melakukan kezaliman dan dosa, maka hal ini akan mendapat hukumannya yang tersendiri. Kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam melawan setiap orang yang bermaksud untuk merosak perjanjian. Yang kelima, dan setiap terjadi perselisihan antara anggota masyarakat yang tercantum dalam surat perjanjian, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi butir-butir ini kita mungkin tidak perlulah kita nak menghuraikan panjang lebar, kerana sudah jelas dalam batas daulah Islamiah. Jadi ini merupakan kurnia Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Jadi bila kita sebut kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maknanya kembalikan kepada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau faruddu ila Allah wa rasuli, maka dengan keberadaan baginda sallallahu alaihi wasallam ini tidak timbullah isu tentang perbezaan paham. Perbezaan paham kerana baginda adalah marji'nya. Jadi kalau orang tanya apa yang dimaksudkan ini, apa yang dimaksudkan itu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi marji'nya. Jadi kita lihat di sini berikutnya, selepas mengukuhkan institusi masjid, mengukuhkan satu syiar azan, azan ini bermakna membawa orang kepada satu kehidupan, membesarkan ibadah, membawa kepada orang kepada
menghidupkan suasana masjid itu sendiri. Jadi ibadah itulah agenda terbesar dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih besar daripada ibadah. Barulah tertegak kehidupan Islam di atas hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita tidak dapat menegakkan kehidupan ibadah itu sendiri, bagaimana kita boleh mengharapkan orang akan mendukung sesuatu hukum yang mereka tidak yakin? Jadi kita lihat kehidupan Islam itu hidupnya yang utama ibadah. Jadi kalau kita dakwah, dia tidak boleh lari-lari daripada kita membesarkan erti solat. Tidak boleh orang menganggap kata kita ni buat kerja-kerja Islam tetapi hanya buat kerja-kerja amal kebajikan saja. Banyak-banyakkan sedekah sahaja. Banyak-banyakkan berbuat baik dalam bentuk kebaikan sosial yang kita biasa lihat, tetapi ibadah ditinggalkan. Dia tidak akan menjadi satu kebaikan. Malaikat dilandasi dengan kehidupan atau menghidupkan ibadah. Ibadah itulah ubudiah kita kepada Allah SWT. Sifat perhambaan kita akan dibesarkan di situ. Dalam diri kita tidak ada yang besar daripada Allah SWT. Kemudian perkara yang keempat di sini disebutnya tidak ada pilihan dalam perang. Gambaran di sini sangat jelas difikirkan oleh para pemuda Muslim dari pengamatan mereka terhadap Sirah Nabawiyah, iaitu Rasulullah SAW harus membuka peperangan ataupun mengisytiharkan perang terhadap kabilah orang-orang Quraisy yang lalu sekitar Madinah, khususnya menyerbu kabilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ada beberapa penulis sejarah memberikan beberapa alasan kenapa peperangan ini diisytiharkan. Bahawa peperangan ini dilakukan kerana kaum Quraisy telah menyita harta benda orang-orang Muslim dan mengusir mereka daripada Makkah. Kerana itu kaum Muslimin yang terusir tersebut berhak menuntut harta benda mereka kembali. Penjelasan yang ini dianggap meleset. Ini kerana didasarkan kepada penuturan Ibn Hisham. Ya, memang ada sirah Ibn Hisham yang banyak menulis tidaklah berdasarkan hadis-hadis yang kukuh. Jadi kalau itu sebabnya, nampaknya dikirang. Sedangkan hal ini boleh lebih jelas kalau penjelasan ini didasarkan kepada perilaku Rasulullah SAW dalam buku-buku hadis yang terpercaya, sebagaimana penjelasan Ibnu Ishaq. Dan yang mendorong menulis kilasan ini adalah ditulis oleh Abu Daud dalam bukunya bahawa kaum Quraisy telah mengirim surat kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kalau kita kaji lagi sejarahnya, sebelum kedatangan Nabi SAW ini, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini hampir-hampir saja nak diangkat menjadi raja sebenarnya. Tetapi bila Nabi SAW datang ke situ, tidak jadi. Yang isinya berupa ancaman. Kalian telah melindungi orang buruan kami, sedangkan kami telah bersumpah akan memerangi mereka. Kerana itu engkau usirlah mereka. Kalau tidak, maka kami Bani Quraisy akan datang dengan seluruh kekuatan untuk memerangi kalian dan menjadikan istri-istri kalian sebagai hamba-hamba kami. Jadi inilah yang ditujukan kepada penduduk asli Yasrib, ditujukan kepada orang-orang Ansar. Sedangkan yang ditujukan kepada kaum muhajirin, mereka mengirim surat yang lain. Dia kata, jangan kalian merasa bangga kerana lepas daripada kami dan berkumpul di Yasrib. Kami akan datang dan menghancurkan apa sahaja yang ada dalam kediaman kalian. Perlakuan seperti ini tidaklah mengherankan kerana ini memang menjadi watak orang-orang Quraisy. Watak pendendam. Kalau cerita tentang
dendam dan perang nih. Bahkan dalam sejarah orang-orang musyrikin Mekah nih boleh melakukan perang 40 tahun hanya isunya unta ya. Ah, boleh perang 40 tahun. Jadi kalau isu itu besar bagi orang perang 1 tahun jangan heran. Okay. Kemudian mereka yang meletakkan rancangan penculikan dan pembunuhan Rasulullah SAW secara terang-terangan sedang tak ada suara yang membela serta keberanian untuk mencegah perlakuan ini terhadap baginda Rasulullah SAW dan sahabatnya sebagaimana dilakukan terhadap beberapa sahabat yang dibuat sampai bertahap-tahap hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy dengan sekuat tenaga mereka menghalang. Tidak hanya itu, mereka mengejar dari belakang, membawa mereka kembali sebagaimana dialami oleh Iyash ibnu Rabi'ah, Al-Walid ibnu Walid dan lain-lainnya. Jadi kita lihat perkara yang mendorong kaum muslimin berperang dengan Quraisy ini bukanlah seperti digambarkan seolah-olah mereka ini macam membalas dendam ya. Tetapi mereka lebih bersifat membela diri. Jadi peperangan dalam Islam ini kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran pun qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangi mereka di dalam jalan Allah itu. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang memerangi kamu ya. Qatilu fi sabilillah, perangi di dalam jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Dengan kata lain, peperangan dalam Islam ini lebih bersifat sebagai self defense rather than aggression ya. Jadi kita lihat jadi kaum perang cara perang kaum Quraisy memberikan gambaran logik perang jahiliyah yang tidak rela kaum muslimin ini hidup di atas muka bumi ini dan tidak dibiarkan dalam keadaan aman di mana mereka tinggal serta tidak diberikan kesempatan untuk membina kekuatan. Jadi kerana kaum Quraisy yakin bahawa kaum muslimin akan mengikis mereka. Kerana gerakan Islam ini perlu belajar daripada mengecam hal ini, janganlah kita bersantai-santai ya. Kalaupun jauh daripada pertempuran dan pertikaian, jangan mengira bahawa revolusi sudah selesai daripada perilaku orang-orang jahiliyah. Jika kita sebagai orang Islam ini harus sentiasa membina kekuatan. Kadang-kadang kita dengan bila tidak ada ancaman, kita rasa relax. Kita boleh bersantai-santai, kita boleh bersukaria. Hidup kita tak habis-habis dengan game, game, game. Permainan, permainan, keseronokan, keseronokan. Habis satu keseronokan lagi. Tetapi sekali, kalau hidup kehidupan modern kita ni, sukanlah kan. Habis BPL, masuk pula Liga, Bundesliga. Lepas tu Liga Sepatu, lepas tu Liga Italia, tak ada habis banyak tahu. Liga Malaysia, tulis sekejap je lah kan. Liga Malaysia, pasal apa dia kata, tak ada quality. Itu ya. Jadi, daripada satu ke satu. Orang main game apa-apa pun begitu kan. Lepas satu musim ke satu musim. Ada yang minat pembeluan. Kan? Daripada minggu ke minggu. Tidak habis-habisnya dengan kehidupan yang sebetulnya tidak memberi manfaat pada mereka. Sukan-sukan ini pun dibesar-besarkan dengan sponsorshipnya. Kalau buat Olimpik ya, buat Olimpik, kemudian menang medal itu, kemudian majlis peresmian dia dengan apa ni, pembukaan yang canggih-canggih, teknologi canggih-canggih. Jadi cara orang-orang kuat ni, mereka membesarkan apa yang mereka buat ya. Saya pernah tengok satu cerita, cerita entah apa je lah sebenarnya cerita ni. Zaman akan datang, dia kata sukan, orang buat sukan, dia kata apa-apa cara sukan hari ni dah tak laku lagi, dia kata. Apa cara sukannya? Kalau orang tengok Olimpik kan, atletik tu yang peak dia mesti orang tengok 100 meters kan. Boleh cari kot tak pasal board ni dalam orang tengok tengoknya. Jadi ada orang buat pindah, dia kata pada masa akan datang orang buat sukan, tapi sukan dia pelik-pelik, dia kata. Sukan yang diantaranya contohnya siapa yang berludah paling jauh. Orang yang berludah paling jauh tu, jadi macam mana sukan berludah paling jauh ni dia kata jadi hebat, kata
Sebab untuk dia boleh mudah paling jauh ni, dia kena latihan kembungkan, dia kata ni kembungkan dia punya paru-paru, kemudian elakkan makanan ini, ludah itu mestilah pekat dan sebagainya. Jadi memang pelik-pelik, tetapi apa yang saya dapat logik di situ, apa yang kita nampak hebat pada hari ini, kadang-kadang yang hebat itu aksesori dia. Orang ingat pun dia kan, tengok bantai kau pun patut tengok, kayu tu pula ada ditunjukkan bagaimana cara kayu kau ini, besi dia daripada metal ini, alloy ini campur 20 macam metal dan sebagainya, macam-macam lah kemudian nak jadikan dia balance kan, bola golf tu pula dia cerita-ceritakan, sehingga bila orang pukul golf tu pup, dia sebenarnya pukul masuk lubang atau tak masuk lubang, betul je kan. Tapi kita melihat Tiger Woods kan, jadi kemudian kehidupan skandal Tiger Woods menjadi besar, seluruh dunia kena tahu bahawa dia kena buang isteri dia kan. Jadi kita tengok bagaimana satu-satu kehidupan itu seolah-olah apa ni, macam dikultuskan ya. Jadi baik, kita balik kepada balik kepada bagaimana orang-orang Quraisy ni dalam hal ini maka tidak ada pilihan menghindari peperangan. Arti peperangan akan berlaku juga. Mereka akan diserang juga. Bukan mereka menyerang, mereka akan diserang juga. Maka tidak dapat dielak, akan berlaku peperangan. Kaum Quraisy telah menyatakan kepada Abdullah bin Ubay, lalu kemudian kepada kaum Muslimin, mereka minta kepada para pemimpin Madinah untuk mengusir orang-orang Islam dari situ, atau membunuh mereka sebagaimana mereka harapkan dalam mengajar mereka untuk menghabisi orang-orang Islam secara keseluruhannya. Jadi peristiwa ini menguatkan pada keadaan kita kini, di mana seluruh penguasa yang kejam di sebahagian negara di dunia ini, mereka menyalahkan tokoh-tokoh gerakan Islam sebagai imbalan diterimanya mereka dalam muktamar yang diadakan di negara-negara penerima tamu. Dengan kaum jahiliah, kita tidak ada kompromi dalam berperang, dan perang ini tidak sahaja menghadapi musuh yang berada di jalanan, tetapi benar-benar musuh yang ingin mengikis habis para da'i sampai ke akar-akarnya. Maka kalau kita memahami realiti musuh kita, dengan sendirinya akan mengetahui rancangan-rancangan jahat yang akan ataupun sedang dilakukan. Jadi beginilah kita dalam membawa risalah Islam ini. Kita akan berdepan dengan berbagai-bagai mihnah. Kita akan berdepan dengan rancangan musuh untuk menghancurkan kekuatan kita. Tapi kalau kita balik kepada manhaj yang dibawa oleh Rasulullah SAW tadi, kalau kita masih mempunyai ruang untuk kita menggunakan kekuatan, membina kekuatan kita, maka hendaklah kita mengelak daripada confrontation, physical confrontation. Maksudnya orang-orang yang sekalipun mereka tidak sempena dengan kita, kita masih boleh duduk bersama, maka kita hendaklah duduk bersama dengan mereka. Tetapi kalau sampai ke peringkat menuntut kita meninggalkan cara kehidupan kita sebagai seorang Muslim, itu tidak ada komprominya. Jadi orang-orang yang memusuhi kita pun, mereka juga menggunakan senjata yang sempurna untuk memecah belahkan kekuatan kita bila kita sudah ada ruang untuk kita hidup. Jadi kadang-kadang mereka menggambarkan bahawa orang-orang yang bersama dengan kita ni, dia kata mereka ni akan melenyapkan gaya hidup orang-orang Islam. Mungkin pada hari ini orang akan menimbulkan ketakutan
bahwa nanti golongan ini akan memaksa orang Islam tidak boleh melakukan solat, tidak boleh berpuasa dan sebagainya. Ini akan menjadi taktik kepada orang-orang yang musuhi kita. Jadi kita kena memahami siapakah yang sebenarnya orang-orang yang mendukung kita dalam perjuangan kita. Siapakah orang-orang yang memusuhi kita dalam hakikatnya, walaupun mereka kelihatan seperti bersama dengan kita. Pada hari ini bukan saja orang-orang kafir, tetapi golongan orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang mempergunakan agama, hidup seperti orang Islam tetapi hakikatnya mereka tidak mendukung Islam, hidup seperti, bercakap seperti orang Islam, kata-kata mereka lebih lembut dan lebih didengari, tetapi hakikatnya mereka sebenarnya tidak pun mahukan Islam pada hari ini. Jadi kita haruslah mengenali mereka ini daripada gerakan-gerakan mereka. Sebab itu penting kita memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadikan ia sebagai ukuran kita, sebagai filter kita. Tapi kalau kita tak kenal sirah, sedangkan catatan sirah ini dia begitu lengkap sekali, bagaimanakah kita boleh mengenal orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang bersedia untuk hidup bersama dengan kita, orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang murni perjuangan mereka untuk Islam. Kalau kita tak kenal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pentingnya kita memperdalami sirah. Saya sering menggalakkan untuk supaya membaca atau daripada hari ke hari, kalau boleh tidak ada satu hari pun kita terlepas ataupun tidak memberi ruang untuk kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita terpaksa ulang dan ulang lagi. Macam kita mengajar Quran juga, walaupun kita terpaksa ulang dan ulang lagi, tapi apa yang kita tadabbur daripada Quran itu kita akan perolehi perkara berbeza setiap kali kita mengulangnya. Begitu juga dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar darjah satu tentang kelahiran Rasulullah SAW, bila kita masuk sekolah menengah, kita belajar lagi tentang kelahiran Rasulullah SAW, maka kita akan melihat perspektif yang berbeza. Sama tak dengan kita darjah itu? Tak sama. Begitu juga bila kita masuk universiti, belajar balik daripada kelahiran Rasulullah SAW. Inilah yang akan memperkayakan hazanah diri kita dan memperkukuhkan kepribadian kita. Dia akan mensahkan diri kita dan menjadikan kita sebagai aset pada perjuangan Islam sendiri. Jadi ini yang harus kita buat daripada semasa ke semasa. Jangan biarkan diri kita kosong daripada sentuhan kehidupan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada kita bertadabbur Al-Quran setiap hari. Jadi anak-anak yang saya kasih sekalian, terima kasih kepada Al-Quran yang bersedia untuk bersama-sama kita pada malam ini, mudah-mudahan mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Jadi selebihnya saya mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, yang mudah-mudahan untuk dapat juga melengkapkan kekurangan itu melalui bacaan lanjut itu di luar daripada majlis ini. Wallahu a'lam bi hadza wa astaghfirullah.